quando tinha feito assim. Eu acho que não saiu da parte do primeiro acordo de estilo. De carinho. Kita baru habis konsert itu kan. Lepas ni terus kita jalan. Tapi set ni sudah ada. Oh, nah. Tinggal nak jalan praktis. Ya, yeah. Studio pun kita dah ada sendiri. So jadi senang. Anytime. Aku dah berdua. So dengan serius kan. Mungkin kena ada orang. Dia peminat ni yang dia ada dua genre. Macam mana kita dua genre. Tapi datang kromok ni, dia punya mindset dia tu nak tayang fresh. Nampak Abang Man Kidal dengan Abang Kiberi orang ada rock lah kat sini kan. So macam mana sebenarnya? Adakah Abang masih mengekalkan sound yang sama waktu film sebelumnya atau Abang kena ikut trademark kromok ni sebenarnya? Jadi sopahan. Sopahan yang tu kromok saya tak kira sound matter sebab saya masih diri saya. Ramai yang cakap, ini tak matter lah. But it's me. Cuma saya main muzik orang. So yang ni pun sama juga. Identity abang lah. Tak ada, tak ada kena, maksudnya kena tukar tune. Ikut promo ni tak lah. Yeah. Jadi basically, daripada pandangan saya, saya punya opinion lah. Orang ni, pertama, Cacet Mantin dan dia orang dah banyak experience. Jadi bila main top buat penama metal ke rock ke apa, semua macam dari dia luar pada saya lah. Jadi bagi muncul apa pun, yes, ke apa ke, masalah. Kalau saya ambil ni, kalau main tidak terbagi apa-apa, apa-apa, kecil kita tengok dia main semua kan. Bukan dia boleh, dia boleh beli buat tak ada masalah. Dengan ini, dengan kepakaran dia orang ada, dia pergi. Saya faham. Abang kuat bang? Tak dengar? Dia memang sound tapi dia bukan sound. Bukan pasal sound dia. Dia kuat. Kuat maksud dia macam lain. Dia mesti dia kuat-kuat dia tak sound. Sound tetap dia. Tapi dia berusaha dengan sedikit. Muncul. Nanti dia punya gaya tu. Senang kita lah kalau di metal ni dia lebih ganas je. Lebih serius. Kena buat ada motor pun kan. Lagi kawan. Lagi. Lagi kan tu kadang-kadang ikut boy. Nanti kromo ada bunyi di sini kan? Ya. Imagine kalau kita campur dengan bunyi dia. Campur dengan bunyi bapak. Dia kan satu kombinasi yang unik. Itu yang kita nak sebenarnya. Kalau sama je. Of course color different. Kamu senang je, main dua tali je selalu. Aku social lebih sikit. Tapi Hillary punya album susah nak main. Ini level lain. Aku kena like, nanti kau kena ajar aku. Okay bang, soalan pasal industri konsert sikit misal sebab kalau kita tengok especially macam band-band lama ni dia macam tak lam, tak jauh tau jarak konsert-konsert dan festival ni juga kan. Apa yang abang tengok daripada segi mungkin sambutan dengan penjualan tiket sepanjang mereka persembahan yang macam tak jauh jarak, apa yang korang belajar daripada segi sambutan dan juga ke willing dia orang nak beli tiket
Yang tu kita pun tak boleh predict sebenarnya. Terpulang pada penonton kan, peminat sendiri. Cuma apa yang kita nak buat ialah opportunity nak create sesuatu yang satu yang dia nak, yang kedua yang kita tak pernah buat lagi. So walaupun satu tahun mungkin ada dua atau tiga show, tapi benda tu selain berlainan. Kalau tidak, aku dah tengok bulan tiga itu tak payahlah pergi bulan 12. So tapi kalau main dengan legend macam ni, sekali ni je semua hidup. So it's your choice sama ada nak datang atau tidak kan. Sama juga macam kalau kita tengok artis Tuan Negara, bila dia datang banyak dia main lain, tapi you pilih artis Tuan Negara tu mungkin 10 tahun sekali dia datang macam Launas tu kan. You miss, you have to wait another 10 years. Sama juga macam kita ni, kita buat opportunity macam ni, tapi kalau you miss, tak tahu lagi bila kita nak buat. So tu pun apa-apa peminat lah. Yang pentingnya kita kena tengok benda tu. Kalau ada sambutan, kita buat lagi. Kalau tak ada sambutan, mana-mana promotor pun takkan buat lagi. So kami harap kalau dia orang minta macam ni, kita buat. Adakah kalau tak datang, semua sulit tak ada lagi. It's economic sebenarnya. Event industry ni atau concert industry ni, it's all about economy. Viable, ada keuntungan, cover cost, boleh buat lagi. Tak ada, memang takkan ada lah. Main dah. Okay lah, dua minggu lagi, seminggu lagi lah. Itulah. Seminggu sebelum. Dah. Kita selalunya practice 2 bulan sebelum. Maknanya bulan depan kena start. Bulan ni kita akan schedulekan set list, kita dah baru habis. Kita dah tengok macam mana keluar masuk, macam mana kita plan dulu, dah okey.